Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Celcom mengumumkan penawaran internet tambahan percuma sempena tahun baru bermula 1 Januari 2019 esok. Pengguna perlu menembusnya sebelum 31 Disember 2018, 11.59 malam hari ini. Internet percuma ini boleh ditebus melalui aplikasi Celcom Live atau menu USSD. Namun, penawaran ini hanya tertakluk untuk penggunaan antara 1 pagi hingga 7 pagi pada 1 Januari 2019 dan perlu digunakan pada rangkaian 4G LTE. Xiaomi dijangka hadir dengan telefon tri-kamera pada 2019 kelak. Teknologi berkenaan dijangka diimplementasikan pada Xiaomi Mi 9 dan Mi Mix 4. Kedua-dua peranti bakal dilengkapi dengan chip Snapdragon 855. Selain dikatakan, akan menggunakan lensa periscope yang menawarkan sokongan zoom optical yang lebih baik. Pada Januari ini juga, Xiaomi juga dijangka memperkenalkan telefon pintar dengan kamera belakang 48MP. Pengeluaran telefon pintar Essential PH1 telah dihentikan secara rasmi. Ia kini tidak lagi dijual di laman rasmi mereka. Ia berikutan penjualan peranti yang kurang memuaskan selain kemampuan kamera yang mengecewakan. Syarikat Essential yang menumpukan perhatian kepada penghasilan telefon pintar kedua mereka yang menyokong kemaskini perisian serta beberapa aksesori lain. Akhir sekali, Netflix kini telah mula menghentikan pilihan langganan melalui pembelian dalam aplikasi untuk pengguna iPhone dan iPad. Ia berikutan bagi mengelakkan bayaran komisen kepada pihak Apple selain menerima bayaran penuh untuk langganan berkenaan. Pengguna perlu membuat langganan melalui web sebelum log masuk kembali ke aplikasi berkenaan. Perubahan ini hanya tertakluk kepada pengguna baru sahaja buat masa ini. Sekian sahaja untuk rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.